Bila orang kata perbuatan itu boleh menyesatkan, jangan terasa hati. Isunya adalah bila seseorang ini dia tinggal sunnah Rasul, tak mau buat sunnah Rasul, dia kira sunnah tu guru dia. Lepas tu bila kita kata perbuatan ini boleh menyesatkan sebab engkau tinggalkan sunnah Rasul, dia rasa marah. Apa ni hukum aku susah masuk neraka dan sebagainya. Tuan-tuan, dia sebenarnya dia ada masalah. Sebab apa? Sebab bila menyelisih perbuatan Rasul, automatically benda tu salah. Iyalah, ada rinciannya lah. Adanya mungkin ada sahabat Nabi buat, mungkin ada kaedah pemahami dia, tapi asasnya, kok mana pun prinsipnya, apa pertembungan, kena balik merujuk kepada Nabi. Masalah. Itu basic dia. Soal perincian, ada ulama' ni faham macam ni, faham macam ni, faham macam ni, yang tu bab kedua. Tapi asasnya kena tanya, benda ni ada dalam agama ke tidak, ada dalam Quran ke tidak, ada dalam hadis ke tidak. Yang ni kena soal dulu. Bukan kita tanya ada dalam kitab ke tidak, tanya ada dalam Quran dan hadis ke tidak dulu. Itu nombor satu. Selepas tu baru pergi ke next step, baru kita tengok. Kalau ada dalam hadis, ada pelbagai perbezaan pendapat ulama', yang tu baru kita tengok pula. Ulama' ni kata sebab apa dia kata. Pergi detail. Lepas tu baru kita pergi next step pula. Oh, pendapat ulama' majoriti macam ni. Sebab apa majoriti macam ni? Sebab apa ada pencerahan macam ni? Oh, pendapat ulama' ataupun ini ijma', tak ada khilaf benda ni. Okay, settle. Kita berpegang dengannya. Tapi kalau sekiranya ada lagi pendetilan, 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 kita kena pergilah setiap peringkat. Barulah kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita. Adapun memberikan alasan, tak boleh, nanti kita keliru. Maknanya kita terus menerus mengajar manusia, jangan tutup ilmu. Tak, kena mengaji ya. Oh, tak boleh ajak lagi benda ni. Memang kita ajak secara berperingkat. Tapi bila dia dah tahu sesuatu, contoh pada hari ini tuan-tuan dan sekalian. Isu urus niaga jual beli, kan? Isu soal perbankan, perbankan ESG dan sebagainya. Kan orang nak baca detail sekarang. Asal dulu orang tahu riba tak boleh, haram. Tapi bila dia buat investment, dia letak duit dalam ESG, dia tak tahu persen tu berapa, berapa persen yang dikatakan tak boleh, kenapa seluruh hajian security kata tak boleh, kenapa majlis fatwa kebangsaan kata boleh, apa alasan mereka. Tu hampir detail tak apa. Pasal kena hati petang hidung. Dia belajar lah. So macam tu juga bila beragama ni, jangan sekat orang menuntut ilmu dengan alasan boleh mengelirukan. Tak boleh. Malaikat mengajak untuk pergi merapu kot lain, tu cerita lain. Kalau mengajak dengan disiplin ilmu, Quran, hadis, penjelasan para ulama, dalam keadaan menghormati perselisihan, pertembungan, pendapat-pendapat para ulama ni, yang tu kita kena buka, kena bagi masyarakat tahu. Dia tak boleh sembunyikan hal-hal yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, memang sebab apa? Sebab cuba teliti ayat dalam Quran, dalam hadis. Saya cakap dalam bilik sembang kawan-kawan tu. Tuan-tuan, dalam Islam dia tak meminta agar manusia kekal cara berfikirnya sebagai orang awam sepanjang usia. Tak ada. Oh, depa ni orang awam, dia tak buat takat-takat ni, dia cakap ni cukup-cukup. Tak ada. Tak. Dia kena terus belajar. Dia kena terus menuntut ilmu. Sebab tu dalam Islam, dalam Quran, bahkan dalam hadis, bila sebut tentang orang yang jahil, yang tak ada ilmu, unsur-unsur hina, keji, terkebelakang, lekeh. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Ada dia cakap situ. Ini orang awam, tak apa, dia tak tepi. Tak. Dalam Quran dia cerita angkat darjat orang yang berilmu. Dalam Quran dia cerita kedudukan orang yang berilmu ni setara dengan persaksian para malaikat. Banyak lagi dalam hadis Nabi cerita kedudukan darjat tinggi orang yang berilmu. Kemudian memperlekehkan orang yang tidak ada ilmu. Sebab tu saranan-saranan dalam Quran dan hadis, dia mahu kepada tekanan, memberikan tekan, menekankan soal ilmu, tuntut ilmu, tuntut ilmu. Dan tidak boleh ada alasan daripada kalangan manusia untuk mengenepikan ilmu pengetahuan. So ini kita kena faham. Kadang-kadang orang kita dia kata, aku orang awam, jadi aku tak payah mengaji. Salah tu, salah. Tapi selama mana dia masih dalam status awam, dalam proses, dia kena ada proses, dia kena tingkatkan ilmu dia. Haram kalau kita kata orang awam jangan mengaji. Tak boleh, sebab talabul ilm
faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Faridah. Semua kena mengaji. Dalam proses pengajian ni sudah tentu ada orang yang dia pandai cepat dia tangkap, ada orang yang dia lambat tangkap, ada orang yang dia kadang-kadang maklah, kadang-kadang tak maklah. Ada orang yang dia hantar rekod ya. Dia tak main. Tengok bila pun tak tahulah. Ha? Ada orang yang dia macam-macam jenis orang ni. Jadi sudah tentu tahap kefahaman berbeza-beza. Bagi tahap yang masih bawah lagi, mana tak faham lagi, lambat lagi pada orang, ya, sudah tentu dia akan rujuk kepada mufti setempat dia. Sebab mufti dia rujuk, mufti dia. Tapi adakah itu bererti dia kena selama-lama berada di tahap itu? Tak perlu tingkatkan ilmu dia. Itu salah faham. Sebab tu ilmu ni dia kena sentiasa menuntut. Dakwah kita adalah dakwah berasaskan ilmu pengetahuan. Nah, ini kena clear.